Buka kakinya lagi. Jinjit. Iya. Tangan getarkan. Hilang. Darah kotor hilang. Diabetes hilang. Yang kaku, otot-otot paha belakang. Halo Sport Body Fit. Hari ini kita akan melakukan senam spesial buat teman-teman yang mempunyai masalah dengan diabetes, riwayat diabetes, ataupun buat teman-teman yang mempunyai masalah dengan darah tinggi, kolesterol, bahkan buat teman-teman yang mempunyai masalah dengan jantung. Nah, sekarang langsung aja kita akan mulai dari pemanasan. Oke? Ya, buka kedua kakinya. Ya, selebar bahu. Kemudian dorong kedua tangannya ke depan. Kita lakukan peregangan dulu. Angkat kedua tangan ke atas. Tahan. Oke. Cukup. Sekarang buka kedua tangannya. Buka kedua tangannya. Satu tangan ke atas dan satu tangan di pinggang. Ya, lemaskan otot pinggang bagian samping. Atur nafas. Oke, cukup. Kembali lagi ke tengah. Ambil nafas, buang nafas. Ya, lemaskan otot pinggangnya. Nah, buat teman-teman yang mempunyai kaku leher, kaku sendi, senam ini cocok juga buat teman-teman semua yang usianya udah di atas 50 tahun ya. Jadi komplit banget. Cukup. Sekarang dorong kembali kedua tangan ke depan. Punggungnya dorong ke belakang. Iya, kita regangkan seluruh ototnya dulu supaya teman-teman siap saat nanti masuk latihan inti. Cukup. Sekarang buka kedua tangannya. Iya, tarik ke belakang, dadanya dorong ke depan. Rasakan di otot bahu, otot dada, dan otot lengan. Angkat dagunya ke atas, kemudian turunkan badannya perlahan ke bawah. Pelan-pelan aja, turunkan ke bawah, turunkan lagi. Iya, rasakan di otot pinggang dan otot paha bagian belakang juga ya. Tahan, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup, kembali lagi ke atas. Iya, cukup. Sekarang kembali buka kedua tangannya. Tarik tangan ke samping. Iya, tahan. Rasakan di otot bahu. 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Kembali lagi buka. Ambil nafas. Buang nafas. Iya, tarik perlahan. Tahan. Good. 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita akan fokuskan di otot-otot kaki. Angkat ujung jari kakinya. Turunkan badannya ke depan, ya teman-teman bisa ikuti gerakan-gerakan saya. Pegang ujung jari kaki, angkat sedikit dan satu tangan ke atas. Tahan, ya pasti teman-teman bisa nih di rumah nih ya. Buat teman-teman yang nggak bisa, berarti teman-teman sudah mengalami namanya kaku otot. Kalian bisa lakukan peregangan ini secara rutin, olahraga ini secara rutin ya. Oke, cukup. Ganti, ambil nafas, buang nafas. Oke, pegang ujung jari kakinya. Ingat ya, buat teman-teman yang nggak bisa pegang, kalian jangan paksakan, lakukan semampunya. Satu kaki ditekuk, satu kaki lurus. Rasakan di paha bagian belakang. Tahan. 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Sekarang tekuk kedua kakinya, taruh kedua tangan di depan lutut kita. Ya, taruh seperti ini. Tarik bahu ke samping. Iya, pandangan mata ke atas. Ya, teman-teman bisa lakukan senam ini di pagi hari atau sore hari. Ya, buat teman-teman yang nggak sempat, kalian bisa lakukan di malam hari juga. Jadi cocok banget buat teman-teman yang mempunyai masalah dengan darah tinggi, kolesterol, asam urat, dan penyakit-penyakit diabetes. Ya, tarik nafas, buang nafas ya. Saat dorong ke atas, buang nafas. Ya, angkat punggungnya ke atas, lemaskan otot punggung bagian atas dan otot punggung bagian bawah. Oke, satu kali lagi. Sekarang tahan di atas. Ya, masih pemanasan ya teman-teman. Kita akan melakukan pemanasan kurang lebih 10 menit. Kita regangkan dan kita panaskan seluruh ototnya. Oke, cukup. Sekarang angkat ke atas, ambil nafas. Kembali lagi buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Oke, tahan di tengah. Tahan di tengah. Rapatkan kedua kakinya. Rapatkan kedua kakinya, tahan. Sekarang tekuk satu kaki. Tekuk satu kaki, boleh kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu boleh, sama aja ya. Tarik perlahan. Nah, gerakan ini juga bagus sekali untuk melatih keseimbangan kita, karena semakin umur, semakin tua, keseimbangan kita berangsur-angsur hilang ya. Jadi harus kita latih terus supaya tetap bisa seimbang ya, supaya tidak gampang jatuh. Cukup. Oke, kembali lagi. Buat teman-teman yang belum bisa, kalian bisa pegangan dulu. Pegangan dulu, lalu kalian tekuk salah satu kakinya. Rasakan di paha bagian depan ya. Oke, teman-teman, jangan lupa buat teman-teman yang mempunyai masalah dengan penyakit mah, penyakit GERD, nanti kita akan buatkan senam buat teman-teman juga ya.
Oke, cukup. Sekarang rapatkan kedua kakinya. Satukan kedua tangannya. Putar dan angkat ke atas pelan-pelan. Dorong tinggi lagi. Iya. Tahan, rasakan di otot lengan, otot sayap dan otot pinggang bagian bawah. Tahan dulu 5 6 7 8. Oke, sekarang kita buka kedua tangannya. Kemudian tarik lehernya ke samping ya. Kita regangkan otot-otot leher yang kaku. Buat teman-teman yang melakukan di pagi hari, saya yakin leher-leher kaku ya, punggung-punggung, pundak-pundak kaku. Teman-teman bisa lakukan gerakan-gerakan ini ya. Ganti. Ya, lemaskan, jangan terlalu keras teman-teman, bisa lakukan pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja. Rasakan di otot leher bagian samping ya. Cukup, sekarang tundukkan kepalanya ke bawah. Ya, rasakan di otot leher bagian belakang. Iya. Oke, cukup, sekarang angkat dagunya ke atas, angkat dagunya ke atas. 5 6 7 8. Oke, sekarang buka dua kakinya, putar bahunya ke belakang ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, gerakan ini bagus sekali untuk melemaskan otot-otot di bagian pundak ya, supaya pundak-pundak yang kaku, yang merasa berat lehernya, bisa lebih ringan lagi ya. Oke, sekarang putar ke depan ya, sama hitungannya 1 2 3 4 5 6 7. Oke, kita akan coba 8 kali lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, cukup, sekarang taruh kedua tangannya di pinggang. Gimana teman-teman ya, berasa ya pasti di otot pundaknya ya, di otot trapesius. Sekarang gelengkan kepala ke kanan. Iya, 1 ya, kembali ke tengah. Ganti. 2. Oke, kembali ke tengah. Ya, lanjutkan. 3. Kembali ke tengah. 4. Kembali ke tengah. Ya, kita lemaskan otot-otot leher, otot-otot pundak. Iya, kembali ke tengah dulu. Ya, teman-teman, kalau bisa tetap buka matanya. Jangan memejamkan mata. Iya, supaya teman-teman nggak limbung ya. Iya, bagus sekali. Terus lemaskan otot lehernya ya, teman-teman harus sabar ya. Buat teman-teman yang mempunyai masalah dengan tekanan darah tinggi, kolesterol ya, teman-teman lakukan gerakan-gerakan secara perlahan supaya teman-teman siap ya. Oke, cukup, sekarang tundukkan kepala ke bawah. Iya, kembali ke tengah, lalu tongakkan dagunya ke atas. Rasakan di otot leher bagian depan. Oke, kembali ke tengah, tundukkan. Iya, bagus sekali. Ya, teman-teman harus sabar ya. Semua badannya dipanaskan secara maksimal. Kalian bisa berjemur di pagi hari. Iya. Sambil berjemur, lakukan gerakan-gerakan ini. Bagus sekali. Tundukkan kembali. Kembali ke tengah. Angkat. Iya, sekali lagi. Angkat. Oke, cukup. Ya, kembali ke center lagi, ke tengah. Sekarang putar. Ya. Pandangan mata ke arah samping ya, tengok ke arah samping. Ya, semuanya buat teman-teman yang di rumah. Kemudian tundukkan kepalanya ke bawah pelan-pelan. Putar. Iya, 1. Tengok ke samping. Turunkan. 2. Tengok ke samping. 3. Tengok ke samping. 4. Tengok ke samping. 5. Tengok ke samping. 6. Bagus sekali. 7. Nah, buat teman-teman yang mengalami masalah kaku leher ya, lehernya kaku, suka tegang, kemungkinan teman-teman juga mempunyai masalah dengan kolesterol ataupun tekanan darah tinggi. Nah, teman-teman bisa lakukan senam ini secara rutin pagi atau sore. Iya. Ulang lagi. Good job. Sekali lagi, turunkan maksimal. Cukup. Iya, kembali ke tengah. Sekarang kita lemaskan otot-otot tangannya ya. Kita remas-remas dulu. Ya, remas-remas seperti ini. Ya.
Oke teman-teman, kita akan melakukan kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit ya pemanasannya ya, supaya lebih matang lagi ya, supaya lebih siap lagi ya. Terus remas-remas, perhatikan jari-jarinya harus maksimal, buka kemudian remas maksimal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke cukup, sekarang getarkan. Ya, nah buat teman-teman yang mengalami masalah dengan gula darah atau diabetes atau mempunyai riwayat dengan diabetes, lakukan gerakan-gerakan ini secara rutin ya, supaya pembuluh darahnya lebih lentur, gula darahnya lebih cepat terbakar. Karena buat teman-teman yang mempunyai masalah dengan gula darah, diabetes, itu wajib olahraga ya. Cukup, sekarang kita getarkan di bawah. Getarkan di bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Kelihatannya gerakannya sepele ya, kelihatannya gerakannya mudah, tapi ini berat. Cukup. Nah, sekarang kita kipas-kipaskan ya. Kita kipas-kipaskan ya, jari-jarinya ke arah luar ya. Sambil buang nafas ya. Tarik nafas, buang nafas. Iya. Terus 6 7 kipaskan ke arah luar, 8 lagi. 1 2 3 4 5. Gimana teman-teman? Kelihatannya gampang ya, tapi berat. Berat. Cukup. Iya. Oke. Sekarang angkat kedua tangan ke atas. Sekarang remas kembali ya. Buat teman-teman yang udah mengalami kesemutan-kesemutan di area-area tangan ya, berarti peredaran darah teman-teman sudah mulai jalan ya. Mulai lancar lagi. Terus. Terus. Ya, seperti teman-teman memompa ya. Jari-jarinya benar-benar diremas. Remas. Iya. 8 lagi. 1, 2, 3, 4. Hentakkan. 5. Seperti jantung kita nih ya. Bayangkan saja jantung kita melakukan gerakan-gerakan ini ya. Terus. Cukup. Nah, sekarang getarkan. Getarkan. Ya. Ya, buat teman-teman yang sudah cobain gerakan-gerakan ini dan kalian bisa merasakan apa yang kalian rasakan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Ya, kelihatannya sepele, kelihatannya mudah ya, getarkan. Ya, kibas-kibaskan boleh. Kibas-kibaskan supaya peredaran darahnya lancar. 4 kali lagi. 4 3 2 Cukup. Oke. Ya, oke. Sekarang rapatkan kedua kakinya. Ya. Ambil nafas. Buang nafas. Putar pelan-pelan. Ya, in. Buang nafas. Tarik nafas. Kelihatannya gerakannya sepele ya. Buat teman-teman yang sudah nyobain, kalian bisa tulis di kolom komentar apa sih rasanya? Apa kesemutan, ya kan? Oke, apa merasakan peredaran darahnya berjalan dengan cepat, ya kan? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Ambil nafas, buang nafas. Ya, sekarang dari belakang. Buang nafas. Ya, ini untuk melancarkan persendian di bahu ya. Ambil nafas, buang nafas. Seperti teman-teman berenang nih, ya. Tarik, putar, jauh. Iya. Nah, buat teman-teman yang sudah mempunyai masalah dengan keterbatasan gerak ya, pasti sulit-sulit nih, susah ya kan. Nah, tapi teman-teman kalau kalian latih terus secara rutin setiap pagi, pasti bisa ya. Nanti lama-lama akan lancar lagi. Ambil nafas, buang nafas. Sekali lagi, ambil nafas, buang nafas. Nah, sekarang buka kedua kakinya. Ya, kedua kakinya buka. Satu tangan di pinggang, satu tangan di pinggang, semuanya kita putar. Ya, kayak helikopter. Terus. 1 2 3 ya, jangan begini-begini aja. Terus maksimal. 4 5 6 7 8 lagi. 1 2 3 4. Gimana? Panas enggak bahunya? 5 6 7. Cukup. Nah, gerakannya simpel, gampang, tapi cukup berat ya. Ganti ya, mulai. 1
2, teman-teman tinggal ikutin aja gerakannya, gampang banget. Buang nafas. Iya. 1 2 3. Nah, buat teman-teman yang mengalami masalah dengan bunyi-bunyi ya, retak-retak ya. Kalau teman-teman melakukan secara rutin ya, nanti bunyi-bunyi akan hilang ya. Terus mungkin ada yang nyangkut ya. Terus 4 kali lagi. 4 3 2 cukup. Ya. Ini baru pemanasan ya, baru pemanasan. Sekarang kita akan panaskan di bagian pinggang. Ya, pinggang, pinggang bawah dan otot pinggul ya. Buka kedua kakinya. Taruh kedua tangan di pinggang. Ya, seperti ini. Putar. Ya, putar maksimal. Ya, 1 2 3. Kita panaskan di area pinggul nih buat teman-teman yang udah usianya di atas 50-55. Jangan sampai mengalami masalah kropos tulang ya. Karena kurang olahraga, kurang gerak, makanannya nggak bagus. Ya, teman-teman bisa lakukan senam ini secara rutin. Setiap pagi ya, atau sore. Bahkan kalian juga bisa lakukan di malam hari apabila teman-teman sibuk ya. Putar balik, putar balik. Ambil nafas, buang nafas. Ambil nafas, buang nafas. Nah, buat teman-teman yang menyepelekan gerakan ini ya, kalian bisa rasakan dulu, coba dulu. Coba dulu gerakannya, baru kalian tulis di kolom komentar. Ya. Apalagi buat teman-teman yang mempunyai masalah dengan gula darah, diabetes, riwayat diabetes, teman-teman wajib, wajib olahraga setiap pagi. 4 lagi ya. 4 3 2 1. Oke, cukup. Sekarang kita akan lemaskan di bagian lutut ya. Masalah semua orang, lutut. Pegang kedua tangannya, maju mundur dikit aja. Enggak usah banyak-banyak. Ambil nafas, buang nafas. Gerakan perlahan. Nah, gerakan-gerakan ini bagus banget untuk melancarkan ya persendian lutut ya, buat teman-teman yang sering duduk, kurang banyak aktivitas, lakukan gerakan-gerakan ringan ini ya, supaya teman-teman lututnya tetap sehat, tetap fit sampai tua ya, tetap lancar terus olinya ya. Jangan sampai olinya kering nih, oli lututnya jangan sampai kering, karena kalau udah kering kalian nggak bisa jalan lagi nanti ya. Soak terus. 8 kali lagi ya. 1 2 3 4 5. Kayaknya gerakannya sepele ya. 6 7 cukup ya. Oke, atur nafas. Sekarang kita akan lemaskan di bagian persendian pergelangan kaki ya. Putar ya, putar perlahan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, cukup, ganti. 1 2 terus putar-putar. 3 4 5 6 7 cukup. Ya, sekarang jinjit ya. Jinjit. Jinjit ke atas. 1 2 terus angkat tumit. Ya, jinjit, angkat tumit dan angkat ujung jari kaki. Nah, terus. Ya, kelihatannya mudah ya. Nah, pasti teman-teman akan terasa di bagian betis dan shin muscle atau di tulang kering. Terus. 4 kali lagi ya. 4 3 2 1. Oke, cukup. Ya. Oke, teman-teman. Itu tadi pemanasan dan peregangan. Nah, sekarang kita akan masuk latihan inti. Sebelum kita masuk latihan inti, kita istirahat dulu. Teman-teman boleh minum dulu dan jangan lupa, jangan skip iklannya. Sobat Bodyfit, sambil kita istirahat, saya mau memberikan informasi mengenai solusi alami yang membantu atasi penyakit diabetes teman-teman. Yaitu ada dua produk dari M-Ganic. Ada M-Ganic Multigreen dan juga ada M-Ganic Metafiber. Nah, untuk M-Ganic Multigreen adalah minuman sereal dengan aneka biji
dan manisnya alami banget dari labu kuning, jadi membuat kenyang lebih lama. Bisa dijadikan sarapan atau cemilan bagi teman-teman yang menderita penyakit diabetes atau penyakit metabolik lainnya. Cara buatnya pun gampang dan mudah. Hanya tinggal tuangkan satu saset M Ganik Multigreen ke dalam 200 ml air, bisa air dingin, air panas, atau air dengan suhu ruangan. Setelah itu, aduk ataupun bisa juga di-shake. Dan langsung siap untuk dinikmati. Setelah itu ada M Ganik Meta Fiber. Meta Fiber adalah suplemen serat khusus untuk diabetes karena dapat membantu menghambat penyerapan gula ke dalam darah. Cara buatnya pun gampang banget. Cukup tuangkan 1 sendok takar bubuk Meta Fiber ke dalam gelas yang sudah berisi 150 ml air. Bisa air dingin ataupun air dengan suhu ruangan. Setelah itu diaduk dan langsung diminum sebelum menggumpal. Ingat ya, untuk Meta Fiber ini dikonsumsi sebelum makan. Terdapat 2 pilihan rasa, yaitu ada rasa leci dan Japanese citrus. Semua produk dari M Ganik sudah halal dan sudah BPOM, jadi aman untuk dikonsumsi. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan M Ganik sebagai solusi alami untuk membantu mengatasi diabetes, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi. Nah, sekarang langsung aja, karena istirahatnya udah cukup, kita masuk latihan inti. Let's go. Oke teman-teman, setelah kita istirahat, langsung aja kita akan masuk latihan inti. Ya teman-teman, boleh buka kedua kakinya seperti ini. Ya, kita akan mulai melakukan gerakan-gerakan yang mudah dan pastinya spesial buat teman-teman yang punya masalah dengan diabetes, akan ada nanti kolesterol dan asam urat, bahkan penyakit jantung pun cocok nih. Ya, turunkan ke bawah. Ya, dorong pantatnya ke belakang. Ya, kemudian naik ke atas. Ya, luruskan kedua tangan. Ambil nafas, buang nafas. Satu, dua, ya, tiga. Gerakannya mudah ya. 4, 5, 6, 7, 8, lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lagi, 7, cukup. Ya, sekarang angkat tangan ke atas, sekarang kebalikannya ya, ayun ke bawah, mulai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oke cukup, yes. Atur nafas teman-teman ya, pasti buat teman-teman yang belum biasa agak sedikit ngos-ngosan. Oke, sekarang kembali buka kedua kakinya. Buka kedua kakinya, luruskan kedua tangan ke depan. Ya, kita lakukan gerakan twist. Mulai. 1, 2, 3, 4. Tetap senyum ya. Jangan hilangkan senyum khasnya. Iya, 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke cukup, yes. Nah sekarang satu kaki ke depan, satu kaki di belakang. Oke teman-teman, jaga keseimbangan. Buat teman-teman yang kurang seimbang, kalian boleh pegang kedua pinggulnya ya. Angkat ke atas lututnya. 1, 2, 3, tarik nafas, buang nafas. 4, 5, 6, 7, 8 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini bagus banget untuk persendian di area pinggul. Cukup. Ya, sekarang gunakan tangannya. Ambil nafas, masih kaki yang sama. Mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 lagi. 1. 2. Bagus sekali ya. Buang nafas saat ke atas. Good. Cukup. Oke, istirahat sebentar. Nah, sekarang kita akan coba ganti kaki. Oke, tanpa tangan, kedua tangan di pinggang. Persiapan, ambil nafas, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, bagus ya. 4, 5, 6, 7, 8, yes. Oke, persiapan tangannya. Ayun ke atas ya. Mulai. 1, 2, tinggi lagi. Ambil nafas, buang nafas. Ambil nafas, buang nafas. Good. 6, 7, 8 lagi. 1, 2, bagus. 3, 4, 5, 6, 7, sekali lagi. Yes. Oke, buat teman-teman yang mengalami masalah dengan jantung berdebar-debar, deg-degan ya. Jantung kalian berdebar secara keras ya, kenceng, bisa stop kapan aja ya. Bisa istirahat dulu. Oke. Sekarang buka kedua kakinya. Masuk gerakan berikutnya, kita getarkan tangannya. Dan kita getarkan kakinya juga. Shake. Shake. Terus getarkan. Getarkan badan. Getarkan kaki. Getarkan seluruh darah kita. Ya. Buat teman-teman yang mempunyai masalah dengan tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat, penyakit jantung, bahkan buat teman-teman yang punya masalah dengan diabetes, wajib nih menggetarkan badan. Terus getarkan lagi. Getarkan seluruh tubuhnya. Tangan naik ke atas, tetap getarkan. Tetap getarkan. Di atas. Terus. Terus, bagi yang gak mampu bisa stop kapan aja. Oke, cukup. Atur nafas. Atur nafas. Tarik nafas dalam. Buang. Kita akan lakukan 3 set ya. Buang nafas. Sekali lagi. Buang nafas. Buka kedua kakinya. Ya, getarkan lagi. 1, 2, 3. Kaki getarkan. 4, 5. Badan getarkan. 7, 8. Ya, sudah mulai gobios. 1, 2. Getarkan seluruh tubuh. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yes. Ya, buat teman-teman yang mengalami masalah yang sudah saya sering sebutkan ke teman-teman semua, kalian bisa rasakan manfaatnya nanti setelah kita melakukan teman ini ya. Pasti seger banget. Satu set lagi. Persiapan. Getarkan. 1, 2, 3. Buka kakinya lagi. Jinjit. Iya. Tangan getarkan. Seluruh badan getarkan. Buka tangan. Ya. Getarkan. Getarkan. Terus. Getarkan. 5, 6, 7. Tangan di atas. Getarkan semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yes. Mantap. Oke, teman-teman. Sekarang masuk gerakan berikutnya ya. Taruh kedua kakinya. Ya, rapatkan. Pegang. Oke. Kita maju, mundurkan lagi. Ya, terus. Nah, ini keringatnya udah gobios banget ya. Buat teman-teman yang udah gobios, apalagi melakukannya di pagi hari, kurang lebih di jam 7 sampai dengan jam 9 ya. Antara jam 7 dan jam 9. Kalian pasti akan gobios foto-foto nih ya. Terus. Iya, bagus. Sekarang tegapkan badannya. Putar. Ya, pinggulnya putar.
bukan badannya yang mutar ya, pinggulnya. Iya. Set. Oke, putar balik. Iya. Pinggang. Cukup. Sekarang buka kedua kakinya. Buka kedua tangannya. Oke, teman-teman. Pegang sepatu ya. Ya, pasti teman-teman udah panas nih ya. Pegang sepatu, kembali ke tengah. Pegang sepatu, kembali ke tengah. Pegang sepatu, kembali ke tengah. Tengah dulu ya. Iya. Lakukan pelan-pelan aja. Seperti gerakan saya. Mulai. Kembali ke tengah. Iya. Oke, buat teman-teman yang mempunyai masalah dengan kaku. Kaku pinggang. Kaku kaki. Iya. Kaku leher. Ya, lakukan olahraga supaya lebih segar, lebih fit. 8 lagi. 1 2 3 4 Tangannya. 5 putar. 6 tinggi ya. 7 8 Cukup. Mantap. Sekarang kita masuk gerakan berikutnya. Buka kedua ujung jari kakinya keluar. Lalu taruh kedua tangan bawah. Oke, jongkok. Telapak tangannya tempelkan di lantai seperti ini. Ya. Tahan. Ya. Buat teman-teman yang enggak bisa jongkok ya. Nah, gitu. Oke, tahan. Rasakan di paha bagian dalam. Rasakan di bokong, ya kan? Oke, naikkan ke atas. Iya, boleh angkat dikit, boleh. Ini, ya, turun. Tegapkan dagunya. Yo, yang di rumah. Naikkan. Turun. Naik lagi. Turun. Tarik nafas. Buang. Turun. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tegapkan dagunya. Naik. Tegapkan dagunya. Naik. 5 lagi. 5 Good. 4 3 2 1 kali lagi. Cukup. Iya. Naik ke atas. Oke, teman-teman. Luar biasa gobios. Sekarang kita masuk gerakan berikutnya. Rapatkan kedua kakinya. Angkat kedua tangan ke atas. Ya, langsung kita gerakkan kakinya ya. Dan gerakkan tangannya seperti meraih langit-langit. Angkat tumitnya kurang tinggi. Jinjit kanan kiri, jinjit. Jinjit kanan kiri. Cakep. Terus tinggi lagi. Nah, ini fungsinya untuk meregangkan otot-otot pinggang, otot-otot punggung supaya enggak kaku. Terus 8 kali lagi. 1 2 3 4 5 6 7 Cukup. Ya. Sekarang aman? Gobios ya. Iya. Masih ada 3 menit lagi ya. Masih ada 3 menit lagi. Sekarang buka kakinya ke samping ya. Buka kedua tangan, naikkan. Ya, begitu aja ya. Lempar ke samping. Satu kaki dulu. Mulai. 1 2 Lempar ya. 3 Ayun aja boleh. 4 5 6 7 Nah, ini manfaatnya bagus banget ya. Buat teman-teman yang punya masalah dengan pinggul supaya enggak kaku. 8 lagi. 1 2 Bagus. 3 4 5 6 7 Cukup. Ganti. Mulai. 1 2 3 4
5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 cukup. Sekarang kita masuk untuk gerakan terakhir. Ya, rapatkan kedua kakinya. Turunkan badannya. Lemaskan otot pinggang. Lemaskan otot paha belakang. Taruh kedua tangan di bawah. Taruh kedua tangan di bawah dan ayun. Ya, kanan kiri. Terus. Kanan kiri. Ya. Ayun. Nah, ini manfaatnya untuk meregangkan otot-otot pinggang yang kaku, otot-otot paha belakang, supaya nggak gampang sakit pinggang. Terus, ayun, tundukkan kepala. Tundukkan kepala ke bawah. Ya, terus. Melancarkan peredaran darah dan bagus banget untuk penderita diabetes. Terus, 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Ya. Sekarang kita tepuk-tepuk tangannya. Ya, seperti ini. Pelan-pelan aja, ya. Pelan-pelan aja. Jangan sampai merah-merah tangannya, ya. Lakukan pelan-pelan aja. Ya, balik. Balik tangannya. Ya. Sampai di bahu ya. Oke. Cukup. Ganti ya. Ready? Mulai. Ya, tepuk-tepuk aja. Agak sedikit seperti gatal-gatal gitu, perih-perih dikit peredaran darahnya. Akan lancar di sini. Yo, sampai punggung boleh. Pundak. Nah, bagus sekali. Oke, mantap. Ya, buat teman-teman yang suka dengan gerakan-gerakan Bodyfit, jangan lupa subscribe channel Bodyfit ya, supaya teman-teman dapat notifikasi video-video yang bermanfaat. Ya. Dan jangan lupa ganti, balik. Jangan lupa kalian share juga video-videonya ke orang tua kalian, ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, terus. Cukup. Ya, oke. Okay. Lumayan, rubius, kotos-kotos. Sekarang kita silangkan tangannya seperti ini. Ya. Oke, okay, pegang bahu. Pegang bahu, lalu tundukkan. Tahan. Ganti. Ganti silang ya. Pegang bahunya ya. Turun. Cukup. Sekarang kita tepuk-tepuk kaki ya, paha samping. Mulai ya. Terus sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Iya. Terus. Iya, bagus sekali. Supaya peredaran darah teman-teman lancar nih. Oke. Saraf-sarafnya kebangun lagi. Saraf-sarafnya hidup lagi. Oke. Terus. Tegap. Pantot-pantot. Bokong-bokong. Tabok-tabok turun lagi. Iya. Naik lagi. Cukup. Maju satu kaki. Ya, maju satu kaki. Sekarang dari bawah. Cepat. Ke atas. Sampai paha. Bawah lagi. Terus. Naik turun aja ya. Apa yang kerasa enak boleh ya. Tabuk-tabuk. Cukup. Ganti. Ready? Good. Supaya peredaran darah lancar, darah tinggi hilang, darah kotor hilang, diabetes hilang, kolesterol musnah semua, asam urat, darah kotor, darah biru. Ya. Ya, cukup. Oke. Nah, itu tadi senam spesial buat teman-teman yang menderita diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat, darah kotor ya. Dan mungkin buat teman-teman yang mempunyai masalah dengan penyakit jantung,
cocok banget ya. Jangan lupa kita lakukan peregangan setelah latihan inti. Angkat. Tinggi lagi. Cukup. Buka. Naikkan. Ganti. Ambil nafas, buang nafas. Yes. Sekarang kakinya. Cukup. Dikit-dikit aja. Good. Iya. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik. Buang nafas. Sekali lagi. Oke, cukup. Yes. Makasih teman-teman udah nonton dan sudah praktekin senam spesial untuk diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat, penyakit jantung, dan buat teman-teman yang mempunyai masalah dengan kaku otot dan kaku leher. Oke, langsung aja buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe channel BodyFit. Nggak usah cari di mana-mana, yang ada di pojok sebelah sini, yang ada gambar saya seperti ini. Dan jangan lupa tonton video-video yang lain juga di sebelah sini. Zumba, mungkin, dan video-video yang lain ya. Sampai ketemu lagi. Salam BodyFit.